Dur, kenapa antum selalu ganggu-ganggu ana, selalu sentimen sama ana, selalu kayak enggak suka sama ana? Apa sih masalahnya? Hah? Ngomong aja ngomong. Ya akhirnya ana pergi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Boim lagi nganterin pesanan. Oh, iya, saya tunggu aja deh. Biba, assalamualaikum. Salam. Kios belum lu bersihin. Ingat, yang mau datang ini uminya Fatin. Kalau yang datang orang lain sih terserah, Ang. Lu mau berantakin kek, mau apa kek, terserah lu. Masalahnya yang datang ini spesial. Yang datang ini uminya Pak Haji Boiman nih. Pak Haji Boiman. Ya, Bang. Ya. Bang. Saya pinjam buku ini dulu ya, Bang. Yang kemarin aja belum selesai kamu baca tuh. Belum, Bang. Tapi saya mau baca ini dulu. Kenapa kamu baca itu? Sepertinya ini lebih menarik, Bang. Tolong. Lihat buku itu jangan dari covernya, tapi dari isinya. Tapi saya suka. Kamu sudah mulai mau baca. Cuman apa, Bang? Ah, ntar aja deh. Baca tuh. Iya, Bang. Pak Tur, gimana? Warna lipstik saya ini warna merah api asmara yang dahulu pernah membara asik-asik. Oi. Dewi cantik apa cantik? Dewi itu ya selalu cantik. Pagi cantik, siang cantik. Malam nambah cantik, kena sinar lampu. Apa ya? Wi, ngapain sih lu? Rajin banget lu, senyum-senyum sama laki gua. Pak Dur, saya permisi masuk dulu. Petasan renceng dikabarkan mau meledak. Permisi. Petasan renceng, tahu meledaknya di muka lu nih. Pak, bapak ngapa sih? Rajin banget senyum-senyum sama si Wiwi. Oh, bapak demen ngeliat si Wiwi make up, cakep, bibirnya merah, gitu. Galau, apa? Galau apa? Bapak tahu nggak? Perempuan emangnya begitu. Kalau lagi ngejar-ngejar laki, dandanannya medok. Apa iya? Bapak nggak tahu? Dia lagi ngejar-ngejar mendama. Aduh. Oh, cemburuan bapak sama dia? Galau, oh, aku cuma nanya kok. Nanya. Depan bapak sama dia? Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu. Ngapain lu bertiga pada dimari, ha? Bang Tommy bisa diam dulu sebentar. Ana sedang. Ngagetin aja lu. Ada juga lu yang denger gue. Lu bertiga kan pada tahu. Kios Anur ini sudah dimandatkan ke Mang Dharma. Biarin aja Mang Dharma yang jaga nih kios. Jangan lu ngerecokin kerjaan orang. Anafu, ana ada kegiatan lain di sini, yaitu menunggu kedatangan Umi. Umi? Jangan kegeeran lu jadi orang. Emang lu pikir Umi datang ke sini mau ketemu lu? Salah besar. Umi itu datang kemari pengen ngecek kios Anur. Ama pengen ketemu Mang Dharma, bukan pengen ketemu lu. Mendingan sekarang lu bertiga out dari sini. Bang Tommy, coba deh antum ngomong sama ana dari hati ke hati. Coba jujur, kenapa antum selalu ganggu-ganggu ana, selalu sentimen sama ana, selalu kayak enggak suka sama ana? Apa sih masalahnya? Hah? Ngomong aja ngomong. Ya akhirnya ana pergi deh. Assalamualaikum. Ayo deh, yuk.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum juga ngomong, gue udah pergi aja. Eh, Mang Dharma. Ya, Mang Tommy. Ntar kalau Umi datang, kabarin nih ke gue. Iya, Mang Tommy. Nanti saya kabarin. Iya, kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, ini makanannya. Nanti kalau Bung ada perlu apa-apa, tinggal bilang beta ya. Bung, tadi begini Bung, tadi beta keliling-keliling ruangan, tidak sengaja beta keluar tuh. Di luar, tiba-tiba di bawah jendela Bung, ada dua buku ini. Beta ambil, beta bawa lagi ke sini, siapa tahu Bung mau baca. Kamu lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain, Bu Ani. Tadi kamu nulis apaan itu? Enggak nulis apa-apa. Oh, enggak nulis apa-apa. Saya mau sholat. Mau bareng enggak? Masya Allah. Bu Ani selain cantik dan manis, ternyata soleha banget. Saja. Ayo Bu Ani. Siapa yang mau jadi imam? Saya, Bang. Yang lain? Ya udah tuh, silakan. Rapat terus kan. Allahu Akbar. Yu sabar, ngai jual HP, bukannya jual kacang goreng. Anak buah gua butuh duit. Lo kalau nggak bisa jual, biar gua lempar ke yang lain. Gak usah sok, Yu. Ngai laporin abis, Yu. Laporin aja, gue nggak takut diusir dari Makmur. Gua kasih waktu lo sampai sore. Setiap pagi kita bertemu, aku di hatiku, kamu di hatimu. Kita selalu bersama berdua kemana saja. Ke musyola, makan siang. Sorenya kita tutup kios bar. Lalu aku mengantarmu pulang, begitulah setiap hari. Hatiku senang, hatiku bahagia. Semoga kamu juga ya, Ismail. Bagus meja. Saya nggak ngerti soal puisi, Matt. Saya tahu soal kelontongan saya jual ini. Jangan tanya saya. Biasa aja kali ngomongnya. Gak usah kesel gitu. Saya nggak ngerti puisi, Matt.
Tapi kalau menurut gue udah bagus ini, Jat. Ya udah kalau udah bagus mah. Terima kasih, Jat. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Jat. Salam. Ismet ngapain? Tanya Ismet aja jantan saya.